Hai semua, kali ni saya nak tunjukkan cara goreng ikan yang sangat sedap selain letakkan garam dan kunyit. Okey, jom kita start. Okey, first kali saya menggunakan ikan kembung ataupun juga orang panggil ikan pelaling. Okey, kalau nak gunakan ikan lain pun boleh ya. Kemudian bolehlah disapukan dengan garam dan kunyit. Okey, seterusnya saya menggunakan asam jawa ekstra jenama Adabi. Ni saya gunakan lebih kurang dalam 3 sudu. Lumurkan asam jawa pada keseluruhan ikan luar dan dalam biar ianya sekata. Okey, bila dah siap bolehlah panaskan minyak, kemudian gorenglah ikan tadi seperti biasa. Okey, kemudian bolehlah balikkan. Ikan ni nampak hitam ya, tapi bukanlah ianya hangus. Okey, ia hitam tu disebabkan daripada asam jawa. Bila agak garing, bolehlah diangkat. Ikan goreng ni kalau makan dengan nasi panas-panas sangat sedap ya. Mudah je kan? Jadi siapa yang menonton ni bolehlah cuba di rumah. Okey, terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan tekan butang loceng supaya tidak ketinggalan video yang seterusnya.